Kabar soal Lesti Kejora diduga hamil duluan sebelum dinikahi Rizky Billar viral di media sosial. Dugaan itu bermula saat beberapa artis ditanya soal kondisi perut Lesti Kejora di acara tasyakuran usai dinikahi Rizky Billar. Beberapa artis yang ikut bersuara soal dugaan Lesti Kejora hamil, itu diantaranya Arman Maulana, Kiki Saputri, Ustadz Maulana, dan Sharon Sungkar. Pasalnya, perut Lesti Kejora dianggap buncit setelah resmi dinikahi Rizky Billar, sehingga awak media penasaran dan bertanya pada sejumlah artis soal kondisi sebenarnya perut Lesti Kejora saat acara tasyakuran. Arman Maulana menjelaskan soal kondisi perut istri Rizky Billar itu yang terlihat langsing. Awak media lantas bertanya soal kabar burung Lesti Kejora hamil di luar nikah hingga isu menikah siri. Secara tegas, Arman Maulana menampik hal tersebut dan menyebut tidak pernah mendengar kabar negatif itu. Nyaris serupa dengan Arman Maulana, Kiki Saputri menilai rumor Lesti Kejora hamil hanya fitnah semata. Pasalnya, Kiki Saputri tahu betul soal karakter dua sahabatnya yang tidak mungkin bertindak kelewat batas. Sementara itu, Ustadz Maulana seolah memberikan teka-teki terkait isu hamil Lesti Kejora tersebut. Ustadz Maulana mengungkapkan tidak ingin membocorkan kabar kehamilan Lesti Kejora. Dia justru meminta awak media langsung bertanya kepada keluarga Lesti soal kabar bahagia kehamilan sang pedangdut. Berbeda dari ketiga orang di atas, Sharon Sungkar lebih tegas menanggapi hal itu. Istri dari Teuku Wisnu itu menyebut kehamilan Lesti Kejora adalah kabar bahagia dan tak seharusnya dicoreng hal negatif. Sharon Sungkar hanya bisa mendoakan agar Lesti Kejora dan Rizky Billar secepatnya mendapatkan momongan sesuai yang diinginkan suami dari Lesti Kejora, yakni Rizky Billar dia ingin segera mendapatkan momongan. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.